Hai, nama aku Kiana, nama lengkapnya Rizky Kiana Dipananda. Aku sekarang semester 6 di Universitas Katolik Parahyangan, jurusan Hubungan Internasional. Aku ditanya nih tadi, buku berjalan itu apa sih? Buku berjalan itu sebenarnya sebuah komunitas yang bergerak untuk meningkatkan literasi anak Indonesia. Mimpinya, awalnya aku menginisiasikan buku berjalan adalah aku pengen semua anak tuh punya kesempatan yang sama buat baca buku, buat memperoleh buku, karena aku juga suka baca buku. Dengan berbekal satu buah box yang berisi buku-buku yang aku punya, aku ke satu SD di dekat kampus aku. Pas aku datang, aku mengajak mereka baca buku, ternyata sambutannya baik. Begitu pula sambutan dari teman-teman aku. Akhirnya mulailah kita melakukan kegiatan volunteer secara sukarela untuk ngebantuin mereka membaca bersama. Sebenarnya buku berjalan itu bukan disebut sebagai organisasi, tapi buku berjalan itu lebih ke satu komunitas di mana setiap anak Indonesia bisa kembali lagi ke sana buat bervolunteer sambil ngebantuin anak-anak untuk baca buku juga. Harapan kedepannya, aku cuma berharap supaya buku berjalan itu tetap ada dengan sustainability-nya, dan buku berjalan juga bisa punya lebih banyak partner, karena buku berjalan ini punya inisiatif untuk membantu komunitas-komunitas kecil di seluruh Indonesia. Dengan banyaknya komunitas itu, kita berharap kita bisa membantu mereka membangun perpustakaan, bisa membantu mereka menyediakan buku, bisa membantu mereka untuk tetap fokus terhadap pengembangan sumber daya manusianya, sehingga kita buku berjalan bisa cariin buku buat mereka, bisa fundraising buku-buku, dan bisa ngebantuin mereka menyediakan apa yang mereka butuhkan. Ya, nama saya Dani Ferdian, saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran angkatan 2007. Usia saya sekarang 23 tahun. Voldi ya. Jadi Voldi itu Volunteer Doctors. Dia adalah sebuah lembaga non-profit yang bergeraknya di bidang sosial, kemanusiaan, dan kesehatan. Nah, isinya ini adalah mahasiswa dengan fokus masuk utamanya adalah mahasiswa kesehatan namun terbuka untuk umum, di mana kerjanya kita adalah atau arah gerak kita adalah bagaimana caranya kita mengembangkan mahasiswa supaya mereka itu mau memberikan sesuatu kepada masyarakat yang dirasakan masyarakat manfaatnya dengan kapasitas mereka yang mereka punya pada saat ini. Jadi nggak harus nunggu ketika mereka udah jadi orang, mereka mau ngapain gitu, tapi dengan mahasiswa tingkat 1, 2, 3, 4, mereka bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Intinya sih itu, jadi membangun idealisme mahasiswa supaya mereka punya orientasi terhadap masyarakat. Goal jangka panjang yang pengen dilakukan adalah kedepannya gitu, ketika mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di Volunteer Doctors ini, mereka menjadi orang, menjadi dokter spesialis, menjadi pejabat, menjadi apapun, mereka menjadi orang hebat gitu, mereka punya orientasi terhadap masyarakat. Jadi kita didik mereka-mereka calon orang-orang hebat, calon orang besar itu, ketika mereka menjadi mahasiswa untuk memberikan sesuatu manfaat kepada masyarakat dengan kapasitas yang mereka punya sekarang. Sehingga ketika mereka jadi orang hebat apapun nanti, orientasi mereka nggak akan lepas dari memberikan sesuatu untuk masyarakat. Itu aja sih sederhananya. Namaku Rara Sekawara Sati, biasa dipanggil Rara. Umur 22 tahun dan saat ini di sekolah kita sebagai penyusun kurikulum. Sekolah kita itu adalah sekolah non-formal setiap hari Minggu untuk anak-anak korban sengketa tanah di Kampung Cibitung, Rupi. Pada dasarnya sekolah ini berbeda dengan sekolah-sekolah volunteer yang lain karena kami memiliki suatu kurikulum yang memang desain spesial untuk anak-anak yang notabene korban penggusuran. Kegiatan sekolah kita itu setiap hari Minggu dan kami punya berbagai relawan dari mulai pengajar tetap, pengajar yang relawan yang hanya sekali atau dua kali hadir, ada fotografer dan jurnalis relawan juga. Mereka ini dari
kampus-kampus yang berbeda, dari sekolah yang berbeda, bahkan dari kota-kota berbeda juga. Jadi tidak semuanya dari Jakarta atau Bandung. Kegiatannya memang adalah kelas dari pagi sampai siang, tapi sebenarnya itu lebih banyak ke bermain supaya mereka bisa menguatkan potensi dalam diri mereka, terutama untuk menguatkan kepercayaan diri, kreativitas, empati, dan juga rasa ingin tahu mereka, supaya kedepannya mereka bisa mengadvokasi diri mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan tanah di rumah.